Allahu akbar, Allahu akbar. Walakin idza shalla, kalau engkau salat, wa ahda sawabas salati ilaih, kau hadiahkan pahalanya untuk almarhum, fajaizun, hukumnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and share. Kedua, Ustadz, amalan apa yang harus saya lakukan agar kubur ayah saya yang tadi pagi dikubur menjadi luas dan mendapatkan kebaikan? Mohon doa dari Ustadz untuk Ustadz Haji Abdul Manaf bin Haji Ayub. Nanti di akhir majelis kita doakan bersama. Yang pertama, kalau teringat dengan almarhum, langsung baca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sunnah, kalimat tarji. Alladzina idza asabatkum musibah, mereka yang terkena musibah, qalu, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ada yang lebih sayang dari kita? Siapa itu? Allah. Dia pinjamkan sejenak dengan kita, habis itu diambilnya. Jangan kita marah, maka kita ridho. Yang kedua, berkirimlah untuk almarhum yang tak ada ikhtilaf doa. Yang tak ada ikhtilaf untuk almarhum adalah doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang tak ada ikhtilaf kepada almarhum itu adalah doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak ada ikhtilaf. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tak ada ikhtilaf. Lalu kemudian bagaimana kalau kita kirimkan dia amal-amal, Pak Ustaz? Doa tadi tak ada ikhtilaf. Sekarang saya mau tunjukkan apa lagi yang bisa dikirimkan kepada almarhum. Bisa kirimkan salat kepada almarhum. Gimana nih Pak Ustaz? Amma salatu fala yasihu an yusalliya ahadun an ahadin fardan wala naflan. Walakin idza shalla, kalau engkau salat, wa ahda sawabas salati ilaih, kau hadiahkan pahalanya untuk almarhum, fajaizun, hukumnya boleh. Kalau doa tadi tak ada ikhtilaf. Yang kedua ini kau kirimkan salat untuk almarhum. Qala Az-Zailai, Imam Az-Zailai berkata dalam Tabyinil Haqa'iq tahta bab Hajji 'anil Ghair, Al aslu fi hadzal bab annal insana lahu an yaj'ala thawaba 'amalihi li ghairihi 'inda ahli sunnah wal jamaah. Seorang boleh menghadiahkan pahala amalnya menurut ahli sunnah wal jamaah, salatan, salat, sauman, puasa, hajjan, haji, qira'ata qur'anin, baca Quran, au azkaran min jami'i anwa'il birri. Dah, yang pertama doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu rabbi fili wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan makamnya ya Allah. Yang kedua salat, kirimkan salat kepada dia. Ya Allah, sampaikanlah pahala salatku ini kepada almarhum. Ketiga, wa dhahabal hanabilatu ila jawazi ihda'i sawabil qurubat lil hayy wal mayyit. Semua amal-amal sampai. Qala al-Buhuti al-Hambali, Imam Al-Buhuti dari kalangan mazhab Hambali, wa kullu qurbatin fa'alaha al-muslimu, semua perbuatan baik yang dilakukan seorang muslim, wa ja'ala thawabaha aw ba'daha, semua balasan pahalanya atau setengahnya, li muslim jaza dzalik wa naf'uhu li husuli thawab ka shalah, seperti salat, wa du'a, doa, istighfar, sedekah, wa ada'i dain, menunaikan utang, wa kadza qira'ah al-mayyitu yasilu ilaih, sampai kepada almarhum. Kullu syai' minal khair linnusus al-waridah, li'anna al-muslimina yajtami'una fi kulli misrin wa yaqra'una wa yahduna limautahum min ghairi nakir. Pertama, doa. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, haji. Yang kelima, baca Quran.
Yang keenam, zikir. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Man halala sab'ina marratan. Siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya kepada mayat almarhum, yanfa'u yantafi'u bihi, maka dia mendapatkan manfaat. Jangan larut dalam kesedihan, jangan mencaci maki sumpah serapah kepada nasib, tapi kirimkanlah yang saya sebutkan tadi. Demikian, wallahu a'lam bishawab.